Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar. Di tangan saya ini adalah Huawei MateBook D14 dan juga Huawei MateBook D15 yang mana telah digemaskini dengan spesifikasi yang lebih hebat, iaitu AMD Ryzen yang terkini dan juga Intel Core generasi ke-10 yang terkini. Jadi tanpa membuang masa lagi, mari kita lihat apakah yang menarik yang terdapat pada kedua-dua komputer riba ini. Huawei turut melancarkan kemaskini untuk Huawei MateBook D, iaitu MateBook D14 dan MateBook D15 dengan spesifikasi yang lebih tinggi dan lebih baik. Skrin MateBook D14 adalah 14 inci, manakala untuk MateBook D15 adalah 15.6 inci, yang mana kedua-duanya menggunakan resolusi Full HD. Chip pemprosesan boleh dipilih daripada Intel Core i5 generasi ke-10, Intel Core i7 generasi ke-10 atau juga AMD Ryzen 5 3500U dengan kad grafik Nvidia GeForce MX250 atau juga Radeon Vega 8 Graphics. Untuk memori, kedua-dua komputer riba ini menggunakan RAM hanya 8GB. Untuk MacBook D14, storan dalaman yang boleh dipilih hanyalah SSD 512GB. Untuk MacBook D15, terdapat dua pilihan iaitu 256GB SSD atau juga 512GB dengan tambahan harddisk biasa terbina. Kedua-dua komputer riba ini menyokong rangkaian Wi-Fi 5 802.11ac, Bluetooth 5.0, dan mempunyai pelbagai port seperti 2 USB Type-A 2.0, 1 USB Type-A 3.0 dan 1 USB Type-C USB 3.0. Untuk port sambungan yang lain, terdapat juga sokongan port HDMI, terdapat mikrofon, pembesar suara stereo dan juga Bichu Audio 3.5mm. Untuk MateBook D14, bateri yang digunakan adalah 56 Wh, manakala MateBook D15 pula adalah 42 Wh. Kedua-dua mempunyai berat kurang daripada 2kg, yang mana MacBook D14 adalah 1.38 dan MacBook D15 adalah 1.62. Tiada lagi tarikh jualan untuk pasaran Malaysia, tapi ia pasti akan dijual pada harga yang lebih mampu milik berbanding dengan MacBook X Pro 2020. Selain itu, Huawei turut mengemaskini Huawei MateBook 13 dan Huawei MateBook 14 yang mana adalah versi yang lebih premium berbandingkan Huawei MateBook D, tetapi adalah lebih murah dan lebih mampu milik berbandingkan Huawei MateBook X Pro. Kedua-dua komputer riba ini mempunyai nisbah skrin 3:2 dengan nisbah skrin kebatan 90%. Resolusi yang digunakan adalah 2K. Untuk chip pemprosesan, kedua-duanya mempunyai pilihan chip Intel Core i5 ataupun i7 generasi yang ke-10 dengan kad grafik sehingga Nvidia MX250. Untuk memori, boleh dipilih daripada 8GB RAM sehingga 16GB RAM dengan storan dalaman 512GB SSD. Kedua-dua komputer riba ini mempunyai butang kuasa yang turut berfungsi sebagai pengimbas siap jari dan sokongan pengisian pantas 65W. Terdapat juga dua sambungan port USB-C, bateri 41.7 watt per hour dengan berat hanya 1.32 kg sahaja, yang mana sedikit lebih ringan berbanding dengan MacBook 14 iaitu 1.53 kg. Lain-lain secara keseluruhannya adalah sama sahaja. Seperti MacBook D dan MacBook X Pro, harga rasmi Malaysia masih tidak diumumkan, tetapi ia turut akan dijual di Malaysia tidak lama lagi bagi menggantikan Huawei MateBook D tahun lepas dan juga MateBook 13 ataupun 14 pada tahun lepas. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zahar untuk pandang pertama Huawei MateBook D14 dan juga MateBook D15. Jumpa lagi dalam video Aman Sekarang. Assalamualaikum.